La 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 la. Wow, ada sebuah sangkar dan juga sebuah kerucut tuh guys, berwarna pink. Coba kita lihat sangkar yang ini. Guys, ternyata berisi seekor burung teman-teman. Ini namanya burung puyuh guys. Wadidaw wadidaw. Coba kita keluarin dulu seekor burung ini ya. Hits, nampaknya dia galak teman-teman. Dia mematuk tangan kakak tuh tadi. Widih, keren sekali ya guys. Tuh guys. Widih, dia sangat galak sekali teman-teman tuh. Wadidaw wadidaw tuh guys. Ternyata benar guys, dia mematuk tangan kakak teman-teman tuh. Wadidaw wadidaw. Oke lah, kita tangkap kembali ya. Soalnya takut guys, seekor burung ini kabur kembali guys. Tuh. Soalnya dia sangat lincah sekali guys kalau sudah berada di alam liar teman-teman. Kita masukin lagi teman-teman. Mendapatkan dua ekor burung puyuh. Wow, sangat keren sekali ya. Dan sekarang kakak mau bongkar sebuah kerucut berwarna pink ini. Kira-kira di dalamnya ada hewan apa coba ya. Wow, ternyata kosong lagi teman-teman. Yuk, mending kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. La 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 la. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini kakak berjumpa dengan sebuah perangkap nih. Kita coba bongkar ya. Widih, ternyata di dalamnya menyimpan seekor ikan nih guys. Wadidaw wadidaw, seekor ikan apa coba ya. Wah, kita coba tangkap dulu ya. Wow, ternyata ini seekor ikan konsumsi yang enak untuk dimakan teman-teman. Ini bernama seekor ikan mujair. Wadidaw, kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember di sebelah sini teman-teman. Lalu kita tangkap lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw, ternyata ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, nanti kita goreng dan makan di rumah kakak teman-temanku. Dan ini satu ekor lagi guys, ikan mujair lagi. Wow, mendapatkan tiga ekor ikan mujair dari sebuah perangkap di sebelah sini teman-teman. Widih, it's very nice, 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 nice. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. La 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 la. Widih, lihat teman tuh. Ternyata di sebelah sini juga ada sebuah kolam yang terdapat seekor ikannya teman tuh. Tuh, coba kita tangkap yang ini dulu ya. Wadidaw, ada seekor ikan berwarna hitam. Ternyata ini juga seekor ikan mujair teman. Cuman yang ini berbeda warna guys. Dia berwarna black atau berwarna hitam. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap lagi teman-teman. Hop. Tuh, ternyata benar guys, ada satu ekor lagi ikan. Widih, ternyata ini seekor ikan emas lagi. Wadidaw, wadidaw, ikan emas berwarna hitam. Sangat keren sekali nih. Ikan emas ini juga memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman untuk dimakan. Tapi yang ini masih kecil guys, harus kita lepasin lagi ke kolam ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Wow, ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam ember. Tuh, masih ada ikan mujairnya teman-teman. Kita tangkap semuanya yuk guys. Eits, yang ini yang satu berbeda nih guys. Ini ikan apa teman-teman? Wow, ternyata yang ini seekor ikan tamak teman tuh. Widih, guys. Seekor ikan tamak ini juga memiliki daging yang sangat lebih tebal teman-teman dibanding seekor ikan mujair itu. Ini ikannya sangat enak sekali untuk dimakan teman-temanku. Oke lah, kita simpan lagi ke dalam ember ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi guys. Hap tuh, lihat, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair teman-teman. Widih, sangat keren sekali ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Soalnya di kolam sini sudah habis ikannya guys. Mending kita mencari lagi kolam-kolam yang lainnya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Sekarang kakak mau mencari lagi hewan di tempat ini teman-teman. Siapa tahu di tempat ini terdapat hewan ya guys. Dan juga sekarang kakak udah mempersiapkan sebuah keranjang nih. Jadi ikutin terus ya petualangan hari ini kakak mencari hewan di tempat ini guys. Oke, yuk kita lanjutkan. La 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 la. Wow, ada sebuah kerucut teman-teman. Coba kita bongkar. Bim, salabim. Kita bongkar. Wow, ternyata isi kerucut ini kosong teman-teman. Tapi gak apa-apa guys, soalnya di tempat ini terdapat banyak yang banyak hewan teman-teman. Tuh kan, ternyata benar, di sebelah sini ada seekor hewan nih guys. Wow,
kakak menemukan seekor anakan bebek yang sangat besar sekali, teman-teman. Widih, keren sekali ya guys tuh. Kayaknya seekor bebek ini sedang bermain guys di kebun ini. Guys, dia menggigit tangan kakak, teman-temanku. Tuh, lihat temanku. Ternyata bebek itu sangat galak sekali ya. Wow, yang ini ada yang kecilnya, teman-temanku. Coba kita tangkap. Tuh, keren sekali. Yang ini lebih kecil. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar berwarna putih ini. Wih, baru mendapatkan satu ekor hewan, guys. Ayo kita tangkap lagi. Wih, ternyata yang ini juga sedang duduk bersantai bermain di kebun ini, guys. Wadidaw. Ayo saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Kayaknya yang ini kalau dimasukin ke dalam sebuah sangkar tidak bakalan masuk, teman-teman. Soalnya bebek ini sangat besar sekali, guys tuh. Wih. Okelah, gak apa-apa, teman-teman. Kita biarin aja, guys. Dia bermain di tempat ini ya. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali ya, guys. Oke. Kita simpan dulu di sini, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. La. Wadidaw, lihat teman tuh. Ternyata di sini kakak menemukan seekor anakan ayam. Wow, anakan ayam berwarna putih berkepala pink. Widih, it's very nice. Ayo kita masukin lagi, teman-teman. Tuh, jadi menambah seekor hewan, teman tuh, di dalam sangkar ini. Ada 3 ekor hewan. Widih, 2 ekor bebek dan 1 ekor anakan ayam. Coba kita lihat lagi. La. Wow, ternyata ada 1 ekor lagi nih. Kita tangkap lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya kakak mendapatkannya, teman-teman. Widih, yang ini namanya seekor anakan ayam kate. Wadidaw, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar ini. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Itu kenapa, teman-teman? Wadidaw, nampaknya ada 2 ekor hewan, teman tuh. Widih, guys, ternyata ini seekor anakan ayam rainbow, guys. Dia berwarna red atau berwarna merah. Dia sedang bernyembur, teman-teman. Kakak kira seekor anakan ayam ini sudah mati ya, teman-teman. Ternyata seekor anakan ayam ini dia sedang berjemur, teman-teman. Tuh, dan satu lagi berwarna kuning, teman tuh. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap tuh. Wow, keren sekali ya. Oke lah, kita lepasin kembali ya seekor anakan ayam ini, teman-teman. Biarkan dia bermain di tempat ini, guys. Jangan kita ganggu ya. Yuk, mending kita lanjutkan lagi, teman-teman, ke tempat yang lain dah. La. Wih, lihat, di sini ada seekor ayam kate. Wadidaw, ayam kate, ayam jantan nih. Widih, keren sekali ya guys. Lihat teman-teman. CMKT ini adalah pemakan beras, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Dia suka bersuara di depan rumah kakak yang ada di depan itu, teman-teman. Yuk, kita coba ambil lagi, teman. Nanti kita masukin lagi ya. 1, 2, 3. Widih, dia sudah berada di dalam, teman-temanku. Yuk, saatnya kita bawa keranjang. Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. La. Wah, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor anakan ayam. Widih, anakan ayam berwarna putih. Yuk kita tangkap. Hop. Wah, keren sekali guys. Widih, mendapatkan 1 ekor anakan ayam nih guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang. Yuk guys, kita lanjutkan lagi, teman. Wih, lihat. Ternyata di sini ada seekor anakan bebek. Widih, anakan bebeknya sedang meminum air. Wah, keren sekali ya guys. Yang ini berwarna putih nih guys, dan juga berwarna hitam. Dan ini satulah, yang satunya berwarna hitam juga, teman tuh. Wah, yang ini bebek yang kakak tangkap tadi, teman tuh. Dia kabur kembali guys. Yuk kita ambil lagi, teman-teman. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sini, teman-temanku. Widih, ada yang kabur lagi, teman tuh. Yuk kita ambil aja yang adanya, teman-teman. Dan ini 1 ekor lagi, teman-teman. Widih, bukan 1 ekor guys, ada 2 ekor lagi, teman tuh, yang belum kakak tangkap nih guys. Kita masukin lagi ya, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang. Dan ini 1 ekor lagi, teman, anakan bebeknya guys. Wih, wadidaw, lihat. Mendapatkan 1 ekor anakan bebek. Wek, keren sekali guys. Yuk, saatnya kita masukin lagi, teman-teman.
teman-teman. Wih. Lihat teman tuh, yang itu malah melarikan diri teman tuh bersama bebek yang tadi yang kakak tangkap teman. Yuk kita ambil lagi teman-teman. Wah. 1, 2, 3. Wih. Keren sekali ya guys. Mendapatkan satu ekor dan ini satu ekor lagi. Ayo kita tangkap lagi teman-teman. Wadidaw. Ayo. Widih, dia mematuk tangan kakak teman-teman. Wah, kayaknya dia sedang lapar teman-teman. Yuk kita ambil aja teman-teman. Bentar guys. Nampaknya di sini terdapat hewan yang berwarna putih nih guys. Widih, ini hewan apa guys? Wadidaw. Guys, ternyata ini seekor marmut, hewan pemakan rumput teman-teman. Yuk kita coba kasih makan dulu dia teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Wih, ternyata dia memakannya dengan lahap teman tuh. Ternyata marmut ini juga sedang lapar ya guys. Dia memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Yuk kita ambil lagi. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sini teman-teman. Wah,